saya berbakti sebagai abdi negara di SMA Negeri 1 Ciwidey, tidak pernah saya mendapatkan apa yang disebut dengan sakit hati, tersinggung, tidak pernah. Adik-adik saya sangat baik terhadap saya, terhadap Bu Haji Eri, terhadap Bu Haji Ice, baik seluruhnya. Memang ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Pasti karena semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Mohon maaf. Sekali lagi aku mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya bertiga mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung sehingga sakit hati, menjadi pikiran, masih ada dalam perasaan, masih ada mendendam kesumat, saya bertiga mohon maaf. Saya bertiga mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Jujur, hanya ada dua pilihan ketika pensiun itu. Kalau menurut saya, satu, pensiun dari kedinasan; yang kedua, ya, pensiun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya. Teman yang baik itu benar-benar sulit untuk ditemukan, betul ya? Teman yang baik juga sangat sulit untuk ditinggalkan, betul ya? Dan yang terakhir adalah teman yang baik itu sangat mustahil untuk dilupakan. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak sampai di sini, ibu-ibu semua. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang sudah pernah tugas tetap menjadi motivasi kita untuk membangun SMA Ciwidey ke depan menjadi lebih baik. Lagi. Kenangan-kenangan anu memang naonah melekat dina emutan urang saya na nya. Bu Haji Ice, Bu Haji Neneng, Bu Haji Eli. Hampir 38 tahun teh nya. 38 tahun teh nya. Tantenan Bu Haji Neneng, Bu Haji Neneng mah pas pangkatan aya di tahun 40 tahun, alhamdulillah. 40 tahun. Iya, pentingan kawan guru-guru mudanya, Cep Rinjal, Cep Temi, Neng Nani, Neng Puji, saat ini itu kesebutnya. Pokoknya 40 tahun, 38 tahun. Ya. Tuh, sasarangan seorang sadayana, tangtos nage, tangtosnya kenangan-kenangan anu manis, kenangan-kenangan anu pahit. Terus karawas dia sama Ciwideynya. Nah, 40 tahun itu Pak, bapak lebih 10 tahun ada 40 tahun tanpa celak, tanpa noda, alhamdulillah. Jadinya tak pergi orang sok sering naonlah kuping kayaknya, ayah PNS, ayah pejabat dina mungkas jabatan nate ku hal-hal anu teu sapagodos kayaknya, berakhir di mana. Alhamdulillah, Ibu Nenek, Ibu Haji Eli, Ibu Haji Ice, dugi ka akhir tugasna dina kalian sehat walafiat, kalian naonlah pergi tanpa meninggalkan noda. Mudah-mudahan keluarga besar SMA Negeri 1 Ciwidey nya sing salamina aya dina kalian sehat walafiat, ginanjar kabitingan, jauh balai parak rizki, amin ya robbal alamin. Iman justru hiji suplemen ka nu arano, ya, mudah-mudahan sih laku. Tapi yakin di bawah pimpinan Arif, energik, masih muda, kaya ide, punya petrasi bukan hanya di level kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional, punya keyakinan. Yang penting bisa dan mau, terutama yang muda mau dan punya etikat. Itu pinasnya. Wabil khusus kalau penancet atau badan purna, tapi yang keluarga moga-moga salamina aja dina pangaksa Gusti, panjang yusma saya ama barakallahu fi malika wa ahlika, barakallahu fi malika, barakallahu fi malika wa ahlika.
baik ibu guru yang utama mungkin kepada guru kita, teman kita, rekan kita yang sudah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Ibu dan Bapak, jujur hari ini sebetulnya settingannya tidak seperti ini. Ya, Bu Haji Eli, Bu Nenden, Bu Ece, sebetulnya tempo hari ketika perpisahan ataupun patroli dengan di Pangandaran ya, Bu Tuti ya, ya Bu Is, saya sempat terpikirkan bagaimana caranya bahwa kegiatan patroli dengan itu punya arti dan makna yang lebih daripada kita katakanlah kita mengadakan sebuah kegiatan di tempat yang jauh ya, tapi kebermaknaannya kurang. Mohon maaf Bu Tuti dan rekan-rekan Bu Haji Eti juga sama ya, mohon maaf kalau misalkan tempo hari di Pangandaran acara sepertinya kurang bermakna gitu. Tapi alhamdulillah kalau di bus kan Bu siapa? Bu Tuti ya? Rame ya? Ya alhamdulillah. Seperti itu. Tapi jujur ini adalah sebuah kegiatan yang bagi sebagian kita semua adalah sebuah penghargaan kepada ibu-ibu yang sudah purna tugas. Kami ingin menempatkan bahwa kegiatan seperti ini tidak ada artinya ya, dibanding dengan jasa yang sudah ibu-ibu yang purna tugas laksanakan sebelumnya. Jujur hanya ada dua pilihan ketika pensiun itu kalau menurut saya. Satu, pensiun dari kedinasan. Yang kedua, ya, pensiun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu semua sudah berhasil ya, menjalankan seluruh kewajibannya. Tak terbayang bagi kami yang belum katakanlah purna, akan semakin banyak kewajiban mungkin yang tidak tertunaikan mengingat kondisi sekarang yang sangat jauh berbeda. Jadi patut bersyukur ibu-ibu semua sudah berhasil menyelesaikan kewajibannya itu semua. Sementara bagi kita, kita tidak tahu persis apa kita bisa menyelesaikan kewajiban ini secara sempurna ataupun tidak ya. Jadi sekali lagi saya kepada ibu-ibu yang bukan hari ini Bu ya, dah sudah, apalagi Bu siapa, Bu Eli kan harusnya di Pangandaran Bu ya, tapi skenario Allah kan berbeda kan seperti itu. Intinya bahwa kegiatan kali ini adalah penghormatan yang luar biasa kepada rekan-rekan, kepada guru-guru kita yang sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Intinya seperti itu. Kalau saya cerita ke khususan kumacarana, acara teh ya, akan punya makna dan arti yang luar biasa bagi rekan-rekan kita yang sudah pensiun, katakannya seperti itu. Jadi saya berharap kegiatan ini menjadi sebuah tongkat untuk kita ke depan. Kegiatan itu tidak perlu jauh, tidak perlu mahal. Yang penting bahwa kegiatan ini adalah sebagai suatu penghargaan ya. Penghargaan buat rekan, buat guru kita yang sudah purna tugas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mendedikasikan seluruh katakanlah hidupnya ya, sebagian besar hidupnya untuk kemajuan putra-putri kita di bidang pendidikan. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan pesanan dari Ibu Puji ya. Ibu, ini agak sedikit bagus juga ini ya. Teman yang baik itu
benar-benar sulit untuk ditemukan, betul Bu ya? Kalau yang teman yang baik itu sangat sulit ditemukan Bu, karena teman yang baik itu tidak hanya ketika kita berada di dalam kebahagiaan, tapi di dalam kesukaran pun teman itu hadir di hadapan kita. Makanya sangat sulit kita menemukan teman yang baik. Teman yang baik juga sangat sulit untuk ditinggalkan, betul Bu ya? Kan Ibu mungkin kadang baperan ketika misalkan tiba-tiba Bu Tuti tidak pernah menyapa, tidak pernah meng-WA atau SMS, kan seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah teman yang baik itu sangat mustahil untuk dilupakan. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak sampai di sini, ibu-ibu semua. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang sudah purna tugas tetap menjadi motivasi kita untuk membangun SMA Ciwidey ke depan menjadi lebih baik. Amin. Sekali lagi terima kasih atas segala pengorbanan dan pengabdiannya. Kami yang menunggu giliran hanya mampu untuk membuat sebuah kegiatan sebagai tanda ucapan terima kasih dengan kegiatan yang seperti ini. Mohon maaf apabila dirasa apa yang kami lakukan, apa yang kami laksanakan, apa yang kami buat tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi ibu-ibu semua. Itu hanyalah kekurangan kita, dan kita pun punya kewajiban untuk selalu terus untuk belajar. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Semoga ibu semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, ya, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpanjang lebar, terima kasih atas segala kesempatannya, terutama bagi rekan-rekan guru yang di hari Sabtu Pak, biasanya kan kita itu libur Pak ya. Nah, hari Sabtu ini ibu semua saya paksa untuk hadir ya. 6 orang sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir dengan berbagai alasan ya. Itu adalah semua pilihan kita semua. Keikhlasan kita datang hari ini adalah ibadah buat kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini ya, suatu saat kita pun akan mengalami ya, seperti yang di alami oleh Bu Eli ya, Bu Ice dan Bu Nenek ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang turut serta dalam mensukseskan kegiatan kita kali ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansub wa ila rabbika farghab. Ayah. Bapak kepala sekolah nuku simpit barohmat. Perwakilan komite nuku simpit barohmat. Rekan-rekan guru. Ngulang-ngulangkeun ieu katanya. Ibu nenen, teteh nenen nuku simpit barohmat. Ibu Haji Eli, Ibu Haji Ice, aku kusim di hormat. Kalian mudah-mudahan dina waktu sayana sengsara jengna dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sanasib saperjuangan di SMA Ciwidey, anu mudah-mudahan tadi disebutkeun tentunya urang mah guru tentunya anu berilmu mah bakal ditinggikeun derajatna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, emut tuanya sim gerimanya. Bu Neneng begitu sumping pasti ke ruang guru, dapat ke ruang guru nya. Jabatan assalamualaikum, cenengok ke sana, cenengok sini, ari abdi diliwat gitu nya. Aduh, mun isuk kabayang kene gitu nya, tak kabayang kene sumpingna Bu Neneng ke ruang guru. Selanjutnya, di raja waktos Bu Haji Ice karesan ngajar nanti di caket kelas simpurim tak suganda Bu Ice mah poho katanya pade titik kelasnya sekedap bari kamana ibu yuk hoyong kajaman heula asa kitu
tuh bisa sekolah we gitu nya make bebeja gitu nya teh gitu nya aduh mah tara bisa di sekolah teh teh di rorompok we terus teh wae jeje nya tah gitu aja tah kenangan-kenangan anu memang naonah melekat dina emutan urang sareana teh nya Baji Icel, Baji Nenek, Baji Eli hampir 38 tahun cenya 38 tahun cenya tentenan Baji Nenek mah pas pengangkatan aya di tahun 40 tahun alhamdulillah tuh 40 tahun iya pintengan kawan guru-guru mudanya Cep Rijal, Cep Temi, Neng Nani, Neng Puji saat ini itu kesebutnya gue 40 tahun 38 tahun ya tuh sasarangan sarana sadayana tangtosna ge tangtosnya kenangan-kenangan anu manis kenangan-kenangan anu pahit terus karaos dia sama Ciwide nya tah 40 tahun tuh Pak bapak mun wis 40 tahun ada tah bapak ibu sadayana nya kitu nya atuh simkuring ye mah atas nami rancangan rekan ibu sadayana tanya dina hal ieu ngabdi jeungkeun 40 tahun tanpa celak tanpa noda alhamdulillah dunya tabergi urang sok sering naon lah kuping dunya aya PNS aya pejabat dina bungkas jabatanna teh ku hal-hal anu teu sapagodos dunya berakhir di mana, berakhir di mana. Alhamdulillah, ibu nenek, ibu Haji Eli, ibu Haji Ice, dugi ka akhir tugasna, dina kaayaan sehat walafiat, kalian naonlah pergi tanpa meninggalkan noda, gitunya. Nah, gitunya. Ai lagu kehilangan teh kumaha, Cep Bagus? Nah, kalau sudah tiada baru terasa kehadiranmu memang sangat berharga tuh ya gitu gitu ya cik ya Pak Maman tuh ayah Pak Maman ya Pak Maman tuh ayah mana Pak Maman sudah gak lagu lah lah ya tak lagu kehilangan teh gitu juga tuh orang tanya gak rawas ya gak rawas bagi hampir sekian puluh tahun orang sesarangan sarang Bu Haji Ice sarang Bu Eli sarang Bu Nenden tuh ya ayana bakal pisah bakal Pak Anggang naik urang masih kasebat nya jauh di mata dekati doa akhnya jauh di mata dekati urang sami-sami doakeun nya mudah-mudahan keluarga besar SMA Negeri 1 Cibidei nya sing salamina aya dina kaya sehat walafiat ginanjar kabejengan jauh balai para rezeki amin ya rabbal alamin. Bu Nenen tak kuping yang atas jantan investor tentunya. Alhamdulillah tentunya. Naon teh investasi anjeunna mangga ke sumping we ka Bumina nya. Atas jantan investor. Atuh Bu Haji Eli, nami jantan ini Bu Haji Eli nya. Nami jantan ini da incuna geus hiji. Abi mah geus buka dua. Aki-aki nya. Aki-aki. Bu Haji Ice. Kutu sore ieu Bu. Opat, nih, ispenot. tapi masih kene. Ih, atuh segar Pak Haji Ujang ya segitu. Aduh, kamu benar ya. Jangan hijina ya. Tah itunya para bapak ibu sadayana tanya, naulah kesan-kesan urang sadayana salami sekian tahun sesarangan sarang trio anu dipayun ieu memang naulah disebatkeun mah euy berpisah teh kumaha kitunya. Tapi ai perpisahan mah sunatullah tentunya memang gitu kedahna tentunya urang tentunya di alam ruh kan alam rahim ke alam dunia ke alam akhirat gitu tentunya di masa dina rahim jabang bayi brol jantan bayi jantan budak jantan remaja jantan naon lah kolot atau saya jantan terus gitu tentunya sunatullah tentunya kumaha urang geus sianana we nya mudah-mudahan sing naulah ku tabihna itungan yuswa
tangkos jatah umur orang nyirangan dannya. Mudah-mudahan we urang salamina dibimbing Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, urang ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Margi saur Ustaz Asep Misbah, mana Asep Misbah? Ka mana wae yeuh? Tarang pagi di sekolah. Di bakadul ka naon tapi da mah ayeuna mah daring, nya daring nya Pak Asepnya. Daring ge namanya. Ka mana wae? Ah, ieu we keur ngalalem pengliang ka kubur kitunya. Pernah kita Pak Haji Asep? Hah? Ngalalempeng jalan ke kubur ternyata. Mudah-mudahan weh naonlah ku pertemuan sepuluh sayena urang langkung-langkungnya katakan Allah Subhanahu wa taala tentunya katana urang sebabaraha waktu sayena dipaparin musibah Allah Subhanahu wa taala tentunya mudah-mudahan ku ayana ye hikmah ka urang sadayana urang langkung caket ka Allah Subhanahu wa taala langkung takorup ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kurang bakal tepang karena jiwa haktos dan ya anu jenengan mau kenai COVID mah teu dititah naon Mas ya COVID mah teu dititah nyebut nyawa teu itu nya tapi anu dijebutnya mah nyawa saha malaikat Israel teu teu nya mudah-mudahanna sing salawamina ibu nenek ibu Haji Ali ibu Haji Ice aya dina ginanjar kawulungan kalian langkung tak korup caket ka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nu bisi dihormat, ieu formasi tempat duduk ieu teh nya. Tah ieu tadi Bu Hajirin, Bu Hajirin ini mana Bu Hajirin ini? Aya Bu Hajirin ini. Di hiji ti bukti mantut dewi ka Neng Jinoy, Neng Jinoy. Tah Neng Jinoy. Ya alumni Bromo, Pak. Alumni Bromo teh nya tah. Kada sanggeul mun disajajar tinggal wita Neng Tut. Neng Haji Dede, Neng Helen, Neng Beti, alhamdulillah Beti, Beti, insya Allah orang 16 sasih deui, insya Allah bakal sepuluh sekiranya. Bu Haji Dede, paling dia, kamar ini sasih Agustus, Pak. Lajeng api di tengah, aduh, alhamdulillah. Api di tengah, Pak Kasemna, ya. Lajeng paling itu, Ibu Etinya, Ibu Haji Dede, insya Allah tahun payun, Pak. Bali di mana kita di tempat? Bali ah, janji kita Bali ah, itu nya. Kau boleh berdanya, berdanya, itu nya. Nah, mudah-mudahannya dalam 16 sasi deh, nya orang teh. Berapa sasi? Ah, hanya 16 sasi deh, makasih bos ya. Iya, itu nya. Emu pak, itu mah tukang ulin nunggul pak, tah tinggal betan buntut, tuh kamu ngajinui pak. Juga ulin cenah eta mah Pak mari ge ayeuna oge cenah kitunya ke urang digabung urang terus ulin hayu kitunya tah cenah upami bade mah utawa ka pensiun matakan mah den teu acan ngajengkeun pensiun nya budede mah atos nya buat atos abdi teu acan mari ge cenah keukeur penggantina ke saha anu ngajak ulin kitunya kitu tah gitu buat jadi Bu Haji Ijel, Bu Neneng, atas nami pribadi, oke atas nami rekan-rekan sedayana, kahiji ngau dijengkeun, atuh kaduna nanda hasi hapunten anu saengageungna. Salami ieu urang naolah berinteraksi dannya sasarengan tangtos seueur hal-hal anu matak muciwakeun ibu-ibu sedayana. Nanda hapunten anu saengageungna. Salajengna urang sami-sami doakeun. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar kaluhureungan kalayan dina pangriksa, pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Rupina Bapak Ibu, Bu khususan bade cenah tong ngulina teuing kitu teh nya. Tu kana sadayana aya pamaman, cing pamaman atuh lah urang eta lagu kehilangan biasa. Kalau sudah tiada baru terasa terus kehadiran dirimu sangat berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Perwakilan Komite yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan semua, adik-adik saya, ibu-ibu dan bapak-bapak undangan, perwakilan siswa yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, penyelenggara perhelatan Paturai Tineng Guru Purna Bakti SMA Negeri 1 Ciudei tahun 2021 yang telah melakukan semua pengorbanannya demi untuk melepas saya dan rekan beliau Bu Hajah Eli Soja serta Bu Hajah Ica Sarpentini. Hadirin yang hadir di sini, terlebih dahulu saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya pada saat ini di tempat yang sejuk ini saya dipertemukan, berkumpul kembali setelah begitu lama kita terpisah karena beberapa hal. Tidak pernah lupa sedikit pun dalam benak saya apa yang saya alami di SMA Negeri 1 Ciwidey. Adik-adik saya selalu memberikan dukungan, kasih sayang, kerjasama, saling menghargai, saling menyayangi, saling menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat sesama guru tanpa memilah dan memilih siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, siapa yang berprestasi, tidak berprestasi. Semua sama berbaur dalam kesatuan kekeluargaan yang hakiki di SMA Negeri 1 Ciwidey. Itu yang sangat membanggakan saya dan membuat saya betah di SMA Negeri 1 Ciwidey. Berpuluh tahun lamanya saya berbakti sebagai abdi negara di SMA Negeri 1 Ciwidey. Tidak pernah saya mendapatkan apa yang disebut dengan sakit hati, tersinggung, tidak pernah. Adik-adik saya sangat baik terhadap saya, terhadap Bu Haji Eri, terhadap Bu Haji Ice, baik seluruhnya. Hadirin, saya hadir di sini mewakili beliau juga Bu Haji Eri dan Bu Haji Ice Sarpentini. Sama seperasaan. Terima kasih yang tak terhingga buat seluruh reng-rengan SMA Negeri 1 Ciwidey, Bapak Kepala Sekolah, Wakase, KURTU, Staf TU, adik-adik guru semua, keamanan,
neraka, reng-rengan kantin, semua telah memberikan pelayanan dengan baik kepada kami bertiga. Namun kenyataannya waktu jualah yang harus menghentikan saya dari semua kegiatan di SMA Negeri 1 Ciwide. Memang ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Kalau dulu andaikan, atau memang ada yang mengatakan pasti, karena semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Mohon maaf, sekali lagi aku mohon maaf, saya mohon maaf, saya bertiga mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung sehingga sakit hati, menjadi pikiran, masih ada dalam perasaan, masih ada mendendam kesumat, saya bertiga mohon maaf. Saya bertiga mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Yakin saya bertiga tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas, tidak ringan berat. Dari adik-adik sekalian, saya masih ingat siapa yang selalu membantu saya, terutama Bapak Kepala Sekolah, sampai saat ini saya di dilaksanakan perhelatan sebagai penghormatan mungkin kepada kami bertiga. Sangat bermakna sekali bagi saya dan rekan saya bertiga, sangat bermakna sekali. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik, lebih banyak pahalanya. Kita harus berpisah. Kita harus jadi orang yang mandiri. Kepada kodratnya kita kembali. Kebersamaan itu tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Doa yang terbaik untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk Bapak Komite, Bapak Wakase, KURTU, stafnya, adik-adik semua, ibu dan bapak guru. Raihlah prestasi yang tidak saya dapatkan selama di SMA Negeri 1 Ciwide. Raihlah prestasi. Anda masih mempunyai kesempatan. Apapun kabarnya di SMA Negeri 1 Ciwide, saya dengar itu bahwa ada seorang guru yang bahkan menjadi kepala sekolah negeri SMA 1 Ciwide. Ada siswa-siswa yang berhasil mendapatkan kejuaraan. Saya ikuti itu beritanya. Mungkin sampai akhir hayat saya nanti saya tidak akan sedikit pun lahir batin saya lupa dengan apa yang selama 40 tahun, karena saya mulai jadi guru di angkatan negeri itu usia 40 tahun kurang itu ya Pak ya. Jadi saya di SD cuma 4 tahun,
SMP-nya 2 tahun. Kalau sekarang ada akselerasi tuh Pak ya. Namun prestasi itu akan semuanya hilang, semuanya selesai. Perjuangan mencari ilmu, perjuangan menyebarkan ilmu kepada siswa selesai saatnya Pak. Saya purna bakti. Saya bertiga purna bakti. Sebetulnya saya tidak mau menyampaikan goodbye and so long, saya nggak mau. But goodbye for now. Saya tinggalkan Anda hanya untuk sementara ini. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan SMA Negeri 1 Ciwidey yang telah memberikan penghormatan, dan saya membanggakan pengorbanan itu. Saya sangat menjunjung tinggi pengorbanan rekan-rekan SMA Negeri 1 Ciwidey mengantarkan saya kembali sebagai manusia yang mandiri, sebagai manusia yang harus mencari kebiasaan lain. Tidak salah apabila kita selesai mengerjakan satu bidang maka harus mencari bidang yang lain. Apabila kita selesai mengerjakan satu pekerjaan maka kita harus mencari pekerjaan yang lain. Tidak ada yang berat. Hadapi seluruhnya. Bagi adik-adik saya yang masih semangat mengabdi kepada negara, selamat menyelesaikan tugasnya. Hingga nanti seperti saya purna bakti. Itu yang saya sampaikan, selamat tinggal. Untuk sementara, adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cacan kedua Rubina. Nau kita mudah-mudahan menjalankan harapan anu parantos tadi dibiarkan kumpul lancar ngawakilan anu puna bakti senendet salamina ayah di nabi turung Allah subhanahu wa ta'ala tah kata teh si masjid abi yakin di bawah komando Pak Arif biasa dipertahankan balik insyaallah ditinggal itu pangna abi betah di si masjid itu mudah-mudahan jantan momen lajeng kesuka dua dede pangna kaece upami abdi nyawang 35 tahun kapengker suanten bu nenen teh dua nuteka elehkan bu abdi teh bu nenen sarang Pak Asep Surahman almarhum wargina masih kena wargina sejuk suanten nate teka elehkan tarik upaminya harus dedikasi Bu Haji Eti, ayah di dia, sami, jadi Pak Haji Wahyu getol berani berkorban 3 hari 3 malam ayah nambah dan juga abiki sarwa tehnya lagi sekolah itu bukan berarti melegitimasi tapi memang fakta sepetos gitu aja nak pukul Bu Haji Cinta bahkan berani mengorbankan warga di sekolah totos biasa tidur di tempat yang tetap ima justru hiji suplemen ka nu arano ya. Mudah-mudahan sing laku abi yakin di bawah pimpinan Arif energik masih muda kaya ide punya petrasi bukan hanya di level kabupaten provinsi bahkan tingkat nasional punya keyakinan yang penting bisa dan mau terutama yang muda mau dan punya etikat itu pina mangga urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala muga-muga gempangan urang sadayana salamina aya dina ginuluna nohbat Allah Subhanahu wa taala ka muga-muga urang sadayana kuagung sae semasa dinide salamina aya pangraksa tur bimbingan ti Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli wa sallim wa barik amin Allahumma bihaqqil fatihah wa syiril fatihah wa bikaromatil fatihah ibtah lana ababal khair was'ana wa mamma'ana min asani ahlil khair Allahumma asil muradana bil khair Allahumma asil muradana bil khair Allahumma asil muradana bil khair Allahumma bihaqi alam taro kaifa ba'la buka bi ashabil fil ifal biadaina kama fata bi ashabil fil was'al kaidahum kaka di ashabil fil wa arsil alaihim tayran katur di ashabil fil وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً كَجَزَاءٍ بِالْبِرِّ وَاسْتَجِرْهُمْ أَسْبَاعًا كَأَسْبَاعِ الْبِرِّ هَذَا دُعَاؤُنَا كَمَا مَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقًا كَثِيرًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرٍّ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا تَعَبٍ wala masaqatin yakun fadlu walikal mustaqawi kal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyi Allahumma inni a'udzu bika min al-barasi jaro buka gusti wal sunun wal sudan wa min sayyil asqa wa min sayyil asqa wa min sayyil asqa wa bil husus kanu penancek adu badai purna abinya kenduga moga-moga salamina aja dina pangraksa gusti panjang yuswa sayama barakallaka fi malika wa ahlika barakallaka fi malika barakallaka fi malika wa ahlika amin istajib duana ya Allah istajib duana ya Allah istajib duana ya Allah wa bil husul asim majwidai badatun tayyibatun ya Allah lahuma barakallahu lahum barakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.